Lakon kondisi masyarakat kini yang tergila-gila dengan dunia dipentaskan Santri-Santri Gunung Kidul bersama Forum Lintas Iman Gunung Kidul dalam peringatan Hari Santri Nasional. Tak hanya itu, aksi ratusan santri yang membawakan lagu-lagu daerah lengkap dengan tarian khasnya semakin meriahkan kegiatan yang berlangsung minggu malam. Melalui pentas kolosal ini, penitia berusaha sampaikan pesan nilai toleransi yang selama ini menjunjung tinggi masyarakat Indonesia. Ya, harapan kita agar kemudian pesan ini bisa sampai ke masyarakat, kejadian-kejadian yang lalu tentang perbedaan agama, tentang konflik karena adat istiadat dan sebagainya itu akan sedikit demi sedikit akan hilang dan kita akan menjadi satu keluarga besar yaitu Indonesia Raya. Para santri yang terlibat pun mengaku bangga dengan adanya apresiasi pemerintah terhadap para santri. Ini kan dalam memperingati Hari Santri. Kita sebagai santri yang merasa dihargai oleh pemerintah, jadinya ya gimana ya, kita harus ini kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa santri itu bisa. Santri itu bisa seperti yang lain, bisa membanggakan dan berprestasi. Di Sumenep, Jawa Timur, sekitar 3.000 santri mulai dari anak-anak hingga dewasa peringati Hari Santri Nasional dengan melakukan pawai obor berkeliling desa di Kecamatan Peragaan minggu malam. Di sepanjang rute pawai, para santri juga nyanyikan lagu-lagu islami. Usai lakukan pawai berkeliling desa, seluruh peserta pawai obor menuju ke lapangan kecamatan untuk mendengarkan ceramah agama. Tak hanya itu, sejumlah penampilan musik islami juga ditampilkan. Prasetyawati, Didik Setiabudi melaporkan untuk NET.